Loh, kok kamu yang bacain? Buat yang komplain komennya belum kepilih-kepilih, follow dia ya guys, dia yang milih. Gabungin Axolot dengan Hiu Martil. Mari kita coba. Karena udah subscribe dan kasih ide, ini untuk kamu. Hai, eksperimen yuk kita gabungkan DNA Axolot dengan Hiu Martil. Emang benar bisa jadi naga? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube kita biar dapat hadiah. Kita pakai media telur hiu untuk kita masukkan embrio modifikasi DNA keduanya. Setelah 38 hari masa inkubasi, beginilah hasilnya. Berwujud seperti axolot namun berkepala seperti hiu martil. Dia mengalami evolusi dan terus berubah seiring dengan perkembangannya. Karena berkembang terlalu cepat, kita lepas liarkan dia ke laut. Dan beberapa bulan kemudian, virallah video penampakan makhluk kita. Kita sudah kirim tim untuk menyelidikinya kembali dan terlalu menyeramkan.